Nah, buat teman-teman yang mau membeli koin eceran, mengkonvert saldo kripto ke dana, atau mengkonvert saldo PayPal ke dana, itu bisa diaku ya. Caranya teman-teman chat aja kontak yang tersedia di deskripsi ya, ada Telegram dan WhatsApp ya. Oke, lanjut. Halo, selamat datang di channel Just Imagination sama aku Yoga Nata. Pada video kali ini kita akan rehat lagi ya, review sambil curhat. Nah, di rehat kali ini, event yang sudah ditunggu-tunggu cuy. Nah, jadi kali ini aku akan bahas lagi event dari Decent Wallet. Nah, jadi event ini udah pernah ada 3 kali teman-teman ya. Dan hadiah yang sebelumnya itu, hadiahnya Matic ya, dan Instant Claim. Nah, kita lihat dulu ya, untuk yang sebelumnya itu, sudah 100% event ini pasti membayar teman-teman ya. Dan event ini cuma 1 minggu. Ya 8 hari lah bisa dibilang 1 minggu. Jadi event ini pasti membayar teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, dari event Matic yang dulu, yang hadiahnya Matic ya, event Decent yang hadiahnya Matic, di walletku ini sudah ada ya bukti-bukti dia membayar teman-teman ya. Dan ini sampai juga 200 Matic teman-teman ya. Jadi aku sangat excited ya kalau ada event dari wallet Decent ini, karena misinya gampang banget teman-teman. Jadi teman-teman tonton aja video ini sampai habis, akan aku jelaskan semuanya detailnya. Walaupun kalian pemula, teman-teman pasti bisa mengerjakan event ini teman-teman. Dan jangan sampai di skip karena ini terbukti 100 juta ribu persen membayar teman-teman ya. Saking excitednya cok ya. Oke, kita udah hijau curhat kita, kita langsung cus mengerjakannya teman-teman ya. Nah, sebelum teman-teman mengerjakan ini, jangan lupa teman-teman join dulu grup Telegram aku, karena aku pasti share di awal. Seperti ini aku udah share di Telegram. Dan jangan lupa juga teman-teman subscribe channelku, biar tambah semangat bikin-bikin video penghasil cuan teman-teman ya. Oke, kalau udah kita langsung aja cus ke videonya bro. Nah, yang pertama teman-teman harus download dulu Decent Wallet ini ya, di Play Store atau App Store itu udah ada teman-teman ya. Nah, kalau udah teman-teman tinggal buka aja. Nah, di sini aku akan tunjukkan caranya ya teman-teman ya. Kita klik aja skip ini di atas teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau udah punya wallet itu boleh yang atas. Kalau aku anggaplah teman-teman baru semua ya, jadi kita buat aja no, I am new user ya. Jadi pilih yang bawah teman-teman ya. Jadi lalu teman-teman di sini pilih yang paling atas ya, app wallet, untuk kita mengerjakan event ini. Nah, di sini teman-teman buat aja passwordnya bebas ya. Di sini aku buat 0 aja. Nah, dan kalau mau enable sidik jari boleh, kalau nggak juga boleh, aku skip aja teman-teman. Oke, kita masukkan password ya. Nah, di sini kita allow aja ini teman-teman ya, biar dia tidak mengganggu. Oke, kita tunggu ya. Nah, di sini nanti akan ada tulisan backup teman-teman ya. Jadi kita langsung aja klik backup now ini teman-teman ya. Nah, seandainya backupnya nggak muncul tulisannya, teman-teman bisa cari di manager, lalu ini ya, app wallet backup. Kalau dia seandainya nggak muncul ya, lalu masukkan aja password yang tadi. Nah, setelah itu teman-teman klik understand, lalu teman-teman ini ya, teman-teman boleh screenshot atau copy ya. Oke, di sini aku coba screenshot aja. Ini jadi parse untuk login ke wallet kita nanti teman-teman ya, biar nggak hilang. Nah, setelah itu kita klik verify ini teman-teman ya. Jadi kita masukkan aja kata-kata yang tadi ya. Nah, kalau udah teman-teman klik aja complete, go to my wallet. Nah, jadi di sini misi awalnya itu teman-teman klik aja ini ya, add account ini. Lalu teman-teman tambahkan akun XTZ ya, XTZ, karena hadiahnya sekarang Tezos ya, bukan Matic. Oke, kita tambahkan aja dulu ini. Nah, kalau udah ada akunnya ini, teman-teman tinggal ke link di deskripsi aku ya, udah aku sertakan linknya. Nah, jadi link yang ini ya, yang ada di Telegram aku juga. Jadi teman-teman tinggal klik aja ini teman-teman, tinggal klik. Dia akan otomatis kok ke aplikasi desainnya. Nah, nanti eventnya tuh akan muncul ketika teman-teman klik link itu teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman akan mendapatkan hadiah XTZ ya, atau Tezos token, dengan spin-spin ini teman-teman ya, dengan spin-spin ini. Nah, jadi kita coba lihat dulu ya untuk tanggal main eventnya ini ya, mulai hari ini ya, tanggal 26 Oktober.
Jadi eventnya ini cuma semingguan ya, sampai tanggal 4 November teman-teman ya. Ini yang 4 bulan 11. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan hadiah XTZ token ini ya. Jadi kita coba aja spin dulu teman-teman ya. Spin ya. Oke. Wah, hampir aja dapat 0,2 cuk. Nah, jadi teman-teman bisa spin lagi besok teman-teman ya. 24 jam kita bisa spinnya satu kali teman-teman ya. Jadi nanti sampai akhir event, teman-teman kumpulkan aja XTZ-nya ini. Dan biasanya dari event-event yang sebelumnya ya, dari desain wallet ini, seminggu aja langsung landing teman-teman. Makanya aku sangat menantikan event ini teman-teman. Karena dia cepat landing, udah legit landing lagi teman-temannya cepat. Nah, jadi teman-teman setiap hari login aja, kita spin-spin aja ya. Ini akan ada waktunya. Dan nah, di sini kalau teman-teman ya ahli menuyulkan lah atau banyak punya masa referral ya, teman-teman boleh juga mencari hadiah dari ranking ini teman-teman ya. Lumayan ya, dapat 100, 200, atau 300 XTZ. Itu lumayan teman-teman. Harga XTZ soalnya hampir mirip sama Matic teman-teman ya. Oke, dan di sini juga ketika teman-teman berhasil mengundang ini 9 ya, mengundang yang ketiga dapat 0,15, mengundang yang ke-6 mendapat 0,3 XTZ tambahan, dan mengundang yang 9 itu mendapatkan 0,45 ya. Berarti kalau kita gabung berapa ya? Nah, kalau kita gabungkan ini menginvite 9 orang berarti ya mendapatkan 1 XTZ teman-teman ya. Lumayan, cuk. Oke, dan cara mengundang misalnya menggunakan link referral teman-teman, teman-teman bisa klik aja share link ini. Dan kita copy aja teman-teman. Nah, nanti linknya itu teman-teman share lah ke referral teman-teman atau ke teman-temannya kalian ya, untuk mendapatkan ini teman-teman. Atau teman-teman bisa buat akun ya 9. Aku biasanya buat akun 9 untuk mengklaim ini teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman juga bisa mendapatkan free XTZ ya, jika melakukan pembelian hardware walletnya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa cek link pembelian hardware wallet dari Desain ini di link deskripsi aku ya. Dan karena aku kebetulan bekerja sama juga dengan produk Desain ini, jadi teman-teman akan mendapatkan potongan harga menjadi $129 ya, dari harga normalnya yang $159 teman-teman. Nah, jadi gunanya hardware wallet ini kita bisa menyimpan aset kripto kita secara offline teman-teman ya. Dan jangan lupa membelinya di link resmi dari Desainnya ini teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman maksimalkan aja event ini karena pasti legit teman-teman ya. Aku berani jamin 1.000.000.000% ya, pasti legit karena ini udah ada buktinya teman-teman ya. Nah, ini ya hasil-hasil Matic-ku udah ada buktinya. Dan koinnya ini akan landing ke wallet kita setelah eventnya berakhir ya. Jadi di tanggal 4 itu teman-teman ya. Biasanya tanggal 5 satu hari atau dua harinya langsung landing kok teman-teman ya. Oke, mungkin segitu aja dulu video yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan jika teman-teman merasa terbantu dengan video ini, silahkan tinggalkan komentar bebas ya, biar seru aja lah, biar rame. Kita diskusi di kolom komentar kalau teman-teman ada bingung atau gimana. Nah, dan jangan lupa juga share video ini supaya negara kita banyak yang cuan teman-teman ya. Sampai kapan kita mau cepu cuk? Cuan adalah nomor satu, cepu itu nggak ada teman-teman ya. Jadi kalau ada kesempatan untuk cuan, teman-teman maksimalkan aja. Dan jangan lupa bersyukur, berusaha, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam rebahan.